Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya channel Quotes guys ya. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat video quotes literasi ya menggunakan lagu DJ Maafkan Aku ya yang viral di TikTok. Oke, tentu saja menggunakan aplikasi seperti biasanya ya, yaitu aplikasi KineMaster dan aplikasi tambahannya BeatSing ya. Oke. Jangan di skip-skip ya kalau nonton ya. Usahakan full ya sampai selesai, oke? Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Untuk contoh hasil videonya, kalian lihat video seperti berikut ini ya guys ya. Oke, untuk contoh hasil videonya seperti itu tadi, langsung saja kalian buka aplikasi yang namanya KineMaster ya. Oke, jika sudah masuk, kalian klik icon plus, kalian pilih rasio 1 banding 1 ya. Oke, berikutnya. Setelah itu kalian ke pengaturan ya, pengaturan penyuntingan, durasi fotonya 1 detik. 1 detik ya, oke, kalian tambahkan 1 foto. Oke, setelah itu kalian klik fotonya, tambahkan klip grafis, kalian cari yang namanya peta 3D. Peta 3D ya, kalian klik pilih nomor 2. Oke, centang. Setelah itu kita ke awal foto ya, tambahkan audionya. Nanti bahannya ada di deskripsi ya. Kalau kalian sudah download tapi tidak ada di KineMaster kalian, kalian bisa WA saya ya. Nomornya ada di deskripsi, oke. Oke, jika sudah kalian tambahkan, setelah itu kalian kembali. Kalian klik icon plus, kalian pilih rasio 1 banding 1 ya. Oke, berikutnya. Setelah itu ke pengaturan ya. Pengaturan durasinya 0,6. 0,6 ya, tambahkan 1 foto. Oke, pengaturan lagi, penyuntingan durasinya 0,2. Kalian tambahkan 1 foto. Pengaturan lagi, penyuntingan durasinya 0,5. Kalian tambahkan 1 foto. Oke, pengaturan lagi ya, penyuntingan durasinya 0,2, kalian tambahkan 1 foto. Oke, pengaturan lagi, penyuntingan durasinya 0,5, kalian tambahkan 1 foto. Oke, setelah itu kalian lebarkan timeline-nya dulu ya. Oke, klik foto yang pertama, kalian tambahkan klip grafis, kalian cari yang namanya Bomb Away dari BeatSing. Bomb Away ya, kalian klik pilih nomor 3. Oke, centang. Kita ke awal foto ya. Kalian klik lapisan, lapisan lalu efek, kalian tambahkan efek yang namanya Quicksilver. Quicksilver ya, tambahkan, oke. Lebarkan sampai full, lalu ke pengaturan efeknya. Kecepatan jadi 1 ya guys ya. Oke, setelah itu durasinya kalian pasin sesuai foto yang pertama. Oke, jika sudah pas, klik foto berikutnya, kalian tambahkan. Kalian tambahkan klip grafis, kalian cari yang namanya modern dari BeatSing. Modern dari aplikasi BeatSing ya, pilih yang nomor 5. Oke, centang. Klik foto berikutnya, tambahkan klip grafis, kalian cari sweetlist dari BeatSing. Sweetlist ya, pilih yang nomor 4. Oke, setelah itu ke awal foto tersebut ya. Nah, di situ ya guys ya, kalian klik lapisan. Lapisan lalu efek, tambahkan efek yang namanya muncul keluar. Muncul keluar ya, kalian tambahkan yang bouncer rack. Oke, setelah itu ini durasinya sama ya, lalu kalian lebarkan sampai full, lalu ke pengaturan efeknya, kalian scroll ke bawah dulu. Oke, kecepatan jadi 1 ya. Oke, scroll ke atas lagi, kekuatannya jadi 4. Oke, centang. Setelah itu klik foto berikutnya, tambahkan klip grafis, kalian cari yang namanya animasi masuk. Animasi masuk ya, kalian klik pilih nomor 3. Kalian zoom posisi akhir ya, bagian tengah. Oke, centang. Setelah itu klik foto yang terakhir, kalian tambahkan klip grafis, kalian cari yang namanya your color dari BeatSing.
your color ya guys ya. Oke, pilih yang nomor 5. Oke, centang, setelah itu kalian simpan ya guys ya. Kalian simpan. Oke, kalian tunggu sampai selesai ya. Jika sudah, setelah itu kalian kembali. Di akhir foto ya, klik media, tambahkan video yang barusan kalian simpan, tambahkan 3 video. 1 2 3. Oke, setelah itu kalian simpan ya, guys ya. Oke, jika sudah kalian simpan, kalian kembali. Kalian masuk ke editan yang ada musiknya ya guys ya, yang ada musiknya tadi. Oke, setelah itu kalian ke akhir foto, klik media, tambahkan video yang barusan kalian simpan, tambahkan 1 video. Oke, setelah itu kalian klik videonya, kalian tambahkan klip grafis. Kalian cari yang namanya Modern Collection, Modern Collection ya guys ya. Oke, kalian klik, kalian pilih yang nomor 7. Oke, setelah itu klik teks judul. Ini bisa kalian tulis nama kalian ya, atau kalian kosongin dengan cara spasi. Oke, pilih, setelah itu kalian centang. Lalu kalian ke pengaturan. Pengaturan penyuntingan durasinya 1,9. Oke, kalian tambahkan 1 foto ya. 1 foto. Oke, setelah itu kalian klik fotonya, tambahkan klip grafis. Kalian cari yang namanya overland. Overland ya guys ya, kalian cari. Oke, kalian klik, pilih yang nomor 1. Oke, centang, setelah itu kalian kembali ya. Klik icon plus, pilih 1:1 ya. Oke, berikutnya. Setelah itu kalian ke pengaturan penyuntingan, durasi fotonya 0,8. Kalian tambahkan 1 foto. Oke, 1 foto ya. Setelah itu ke pengaturan lagi, penyuntingan durasinya 0,2. Tambahkan 1 foto. Ke pengaturan lagi, penyuntingan durasinya 0,3. Kalian tambahkan 1 foto. Oke, pengaturan penyuntingan durasinya 0,2. Tambahkan 1 foto. Pengaturan lagi ya, penyuntingan durasinya 0,5. 0,5 ya, tambahkan 1 foto. Oke, setelah itu kalian lebarkan timeline-nya dulu. Oke, klik foto yang pertama, tambahkan klip grafis. Kalian cari yang namanya Bomb Away dari Pitching. Bomb Away ya, kalian klik, kalian pilih yang nomor 3. Oke, centang, setelah itu kita ke awal ya. Kita ke awal, klik lapisan. Lapisan lalu efek, kalian tambahkan efek replika adegan. Replika adegan ya. Oke, setelah itu lebarkan sampai full. Sampai full ya guys ya. Oke, setelah itu ke pengaturan efeknya. Abaikannya ubah jadi 1. Atas ubah jadi 2. Oke, scroll ke bawah, cermin ubah jadi 1. Oke, setelah itu durasinya kalian pasin ya sesuai foto yang pertama. Oke, jika sudah pas, kita ke awal lagi, klik lapisan. Lapisan lalu efek ya. Kalian tambahkan efek yang namanya pergeseran garis. Pergeseran garis ya. Oke, tambahkan. Lalu kita sesuaikan ukurannya dulu ya. Foto yang atas dari kiri ke kanan ya. Caranya seperti ini, kalian lihat ya. Kalian kecilin dulu. Nah, seperti ini, lalu kalian lebarin seperti itu. Lalu tarik ke atas. Nah, kira-kira di tengahnya foto. Lalu kita lebarkan ya sampai full foto yang atas ya. Oke, setelah itu ke pengaturan efeknya. Direction tetap 0, number ubah jadi 1, movement ubah jadi 0. Oke, setelah itu kita pasin durasinya ya sesuai foto yang pertama. Jika sudah, setelah itu kita ke awal, klik lapisan. Lapisan lalu efek ya. Kalian tambahkan efek yang namanya cermin dimensi. Oke, tambahkan. Setelah itu ini tinggal kalian lebarkan sampai full ya. Jika sudah full, kalian pasin durasinya sesuai foto yang pertama. Oke, klik foto berikutnya, kalian tambahkan klip grafis. Kalian cari yang namanya animasi masuk. Animasi masuk ya guys ya. Oke, kalian klik, kalian pilih yang nomor 3. Lalu kalian zoom posisi akhir ya, bagian tengah. Oke, centang. Setelah itu klik foto berikutnya, tambahkan klip grafis. Kalian cari your color dari Pitching. Your color ya, kalian klik, pilih yang nomor 13. Oke, centang, setelah itu klik foto berikutnya, tambahkan klip grafis. Kalian cari animasi masuk. Animasi masuk ya, kalian klik, pilih nomor 2.
Lalu kalian zoom posisi akhir ya guys ya. Zoom posisi akhir di bagian tengah. Oke, centang. Setelah itu klik foto yang terakhir, kalian tambahkan klip grafis. Kalian cari animasi masuk juga. Animasi masuk ya, kalian klik pilih yang nomor 4. Kalian zoom posisi akhir ya, bagian tengah. Oke, centang. Setelah itu kita ke awal. Klik lapisan lalu media, tambahkan mentahan warna-warni ya. Oke, setelah itu lebarkan sampai full. Oke, lalu kalian pilih yang namanya menyampur. Menyampur ya, lalu pilih cahaya lembut. Oke, centang. Setelah itu kita klik lapisan. Lapisan lalu stiker ya. Kalian tambahkan stiker yang namanya berkelip. Berkelip ya, pilih yang nomor 2 dari bawah yang kanan ya. Oke, yang ini ya. Setelah itu kalian lebarkan sampai full. Oke, lalu durasinya kalian panjangin sampai akhir ya. Oke, setelah itu di akhir foto klik mentahan warna-warninya. Lalu kalian pangkas ke kanan ya. Pangkas ke kanan. Oke, setelah itu kalian simpan. Oke, jika sudah kalian simpan, setelah itu kalian kembali. Di akhir foto klik media, tambahkan video yang barusan kalian simpan, tambahkan 6 video. 1 2 3 4 5 6. Oke, setelah itu kalian perkecil timelinenya ya guys ya. Perkecil timelinenya supaya enak ya. Oke, cukup. Setelah itu kita ke awal. Kita ke awal ya guys ya. Oke, setelah itu kalian klik lapisan. Lapisan lalu media. Kalian tambahkan logo nama kalian ya, atau watermark kalian. Sesuai ukurannya ya, sesuai selera, taruh di pojok kiri atas. Oke, di situ ya. Lalu panjangin durasinya sampai akhir video, paling akhir ya. Oke, setelah itu kalian kasih animasi masuk. Animasi masuknya kalian klik pilih geser ke kanan. Durasinya 1,5. Lalu kalian kasih animasi keluar ya. Animasi keluarnya kalian klik pilih memudar ya, 1 detik. Oke, centang. Kita ke awal lagi ya. Kita tambahkan mentahan foto setelah logo nama muncul ya. Nah, di situ ya kalian klik lapisan, lapisan lalu media. Kalian tambahkan mentahan fotosnya, nanti bahannya ada di deskripsi ya. Oke, setelah itu kalian pilih yang namanya menyampur. Menyampur lalu pilih layar ya. Oke, centang. Setelah itu kalian ke akhir. Kalian ke akhir ya. Lalu fotos ini kalian pangkas ke kanan. Pangkas ke kanan ya. Oke, setelah itu kalian sesuaikan ukurannya fotos dulu. Oke, kalian taruh di agak bawah bagian tengah ya. Nah, di situ. Lalu kalian kasih animasi keluar ya. Animasi keluarnya memudar ya, 1 detik. Oke, centang. Setelah itu kita simpan ya guys ya. Oke, jika sudah kalian simpan, kalian kembali ya. Kalian masuk ke editan yang ada musiknya. Oke, kalian ke akhir ya. Lalu klik media, tambahkan video yang barusan kalian simpan, tambahkan 1 video. Oke, setelah itu kalian ke pengaturan ya. Pengaturan penyuntingan durasinya 1,9. Kalian tambahkan 1 foto. 1 foto ya guys ya. Oke, klik fotonya, tambahkan klip grafis. Kalian cari yang namanya Love Again dari Beijing. Love Again ya, kalian klik, kalian pilih yang nomor 8. Oke, centang. Setelah itu ke pengaturan. Sorry, kalian klik media ya. Tambahkan 1 video yang sama seperti itu tadi. Lupa ya guys ya. Oke, jika sudah kalian klik videonya, kalian tambahkan klip grafis. Klip grafisnya sesuai selera kalian ya guys ya. Saya pakai klip grafis yang namanya Strip Cinematic. Saya pakai nomor 5 ya. Jika sudah kalian tambahkan klip grafis, setelah itu ke pengaturan ya. Penyuntingan durasinya tetap 1,9. Kalian tambahkan 1 foto. Oke, setelah itu kalian klik fotonya, tambahkan klip grafis. Kalian cari overland ya. Overland kalian cari. Oke, klik. Pilih yang nomor 1 ya. Oke, setelah itu tinggal kalian simpan. Oke, jika suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.